Halo, assalamualaikum. Kembali di dapur emak. Kali ini emak mau bikin sayur oyong ini ya guys. Tumis simple, tumis cepat, praktis, simple. Oyong dicampur sama ini apa namanya, cumi-cumi. Ini cumi-cuminya tadi emak beli cumi-cumi yang fresh ya. Ini belum dicuci, ini semua belum dicuci. Dan nanti mau ditambah telur. Oyong sama cumi-cumi sama telur. Seperti itu ya guys. Mang, sekarang ini apa cumi-cuminya ya udah dicuci bersih, udah dipotong-potong dan udah dikasih bumbu nih. Udah lada, garam sama tepung maizena sedikit. Ini bumbu-bumbunya seperti biasa, geprek. Bawang putih, jahe, daun bawang. Dikasih kaldu ayam, lada putih sama garam ya. Terus nanti ini telurnya satu dikocok seperti ini, dan ini oyongnya kita iris dulu ya guys, seperti begini. Maaf ya guys, ini kameranya saya pakai kamera depan sehingga kelihatannya seperti kidal gitu. Maaf ya. Seperti begini. Siap untuk ditumis ya guys. 5 menit aja, paling 10 menit udah mateng, simple, bisa disajikan. Seperti itu ya guys, mari kita langsung ke penutup. Minyaknya udah panas guys. Masukkan jahe dan bawang putih. Harum, masukkan cumi-cuminya. Masukkan ayamnya guys. Tambahkan air, jangan terlalu banyak. Masukkan garam sama lada. Kalau yang mau pakai gula silahkan, kalau yang mau pakai penyedap silahkan. Ditutup sebentar. Nih kan udah empuk, nggak usah terlalu lama kalau oyong ini ya guys. Masukkan bawang daun yang tadi, kalau dicicip aja, kalau kurang bumbu boleh ditambahin seperti begini. Udah mateng nih, oyongnya udah empuk. Lalu masukin kocokan telurnya. Tapi jangan dulu dikucek, biarkan dulu aja. Seperti ini. Jangan dulu dikucek ya. Kalau yang nggak mau kuning telurnya, boleh putihnya saja. Ini ready to serve. Selamat mencoba bagi mbak-mbak yang mau mencoba. Siap disajikan guys, cantik sekali kan.
Cumi-cuminya kan kelihatan banget nih. Cumi-cumi seperti begitu. Terima kasih ya guys yang selalu ngikutin channel emak. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih yang sudah subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.